Di suatu malam yang kelam di tanah pemakaman, semua tampak biasa-biasa saja. Sesekali terdengar suara binatang malam bersahutan. Tapi beberapa menit kemudian, keanehan terjadi dari salah satu kuburan yang tiba-tiba saja mengeluarkan asap. Kemudian, kepulan asap itu membentuk menyerupai sesosok makhluk. Lalu, sosok makhluk itu berjalan menembus gelapnya malam dengan diiringi suara berderit-derit di setiap langkahnya. Sementara itu, Garing dan Bagong yang habis nonton layar tancap. Gue kalau habis nonton film horor suka keingetan terus, Gong. Sama, gue juga, Reng. Tapi lucu juga filmnya, susahnya ya. Apalagi pas adegan si Bokir. Gong, lo dengar sesuatu gak? Iya, gue juga dengar kayak suara orang lagi jalan pakai bakyak, tapi suaranya aneh, Reng. Kret, kret, kret. Mungkin itu orangnya, bikin kaget aja. Mau kemana tuh orang malam-malam begini? Jalannya bungkuk lagi. Kita tanyain aja, Gong. Agak mencurigakan tuh orang. Lalu mereka pun menghampiri orang itu. Ki, Mbok, mau kemana malam-malam beg? Di tengkorak. Tungguin gua, Ren. Sementara itu di rumah Petruk. Sip, telurnya ada 20 butir. Lumayan buat dijual ke Pak Semar. Soalnya kemarin dia udah pesen. Sekarang gue mau tidur dulu. Udah ngantuk banget. Beberapa lama kemudian, ketika Petruk sudah tidur pulas, tiba-tiba dari balik celah jendela muncullah kepulan asap. Dan seperti sebelumnya, asap itu kembali berubah menjadi sosok mengerikan. Itu dia yang gue cari. Lalu akan gue hisap sutur-tur itu biar malam ini gue bisa kenyang. Setelah semua telur-telur itu ia hisap, ahai, rupanya malam ini gue lagi beruntung di sana pasti masih ada telur. Tapi ketika jurik tengkorak itu hendak mengambil telur, tiba-tiba saja sang ayam terbangun kaget dan langsung berteriak. Sampai membuat Petruk ikut terbangun dari tidur pulasnya. Hei, siapa itu? Petruk yang baru bangun tidur langsung mengejarnya. Tapi makhluk itu dengan cepat melesat nyaris tak terkejar. Hei, lu mau maling ayam nih? Awas lu kalau gue tangkap. Tanpa sadar, Petruk mengejar makhluk itu sampai ke ujung desa. Buset, ini kan ke arah pemakaman umum.
Ngapain itu maling kaburnya ke sini? Sebenarnya itu maling atau jurik sih, larinya cepet banget sampai gue nggak bisa ngejar. Ih, serem, mending gue balik lagi. Keesokan harinya. Kenapa lo murung gitu, Truk? Gue kesini disuruh sama Pak Semar. Katanya lo mau ngejual telur ayam, Truk. Itu masalahnya, Reng. Kemudian sambil menunjukkan telur-telur itu, Petruk pun menceritakan kejadian semalam. Telur-telur ini kelihatannya masih utuh, tapi isinya udah pada kosong. Kayak habis dimakan demit aja. Ini benar-benar aneh. Jangan-jangan maling yang lo kejar semalam bukan manusia, Truk. Oh iya, semalam gue sama si Bagong ketemu jurik tengkorak, Truk. Bisa jadi pelakunya jurik itu, Reng. Soalnya gue juga kagak jelas lihat rupanya. Pas gue kejar, kaburnya ke arah pemakaman. Untuk hal macam kayak gini, mending kita minta bantuan dari Pak Semar, Truk. Bener. Sekarang, ayo kita ke rumahnya Pak Semar, Reng. Singkatnya, di rumah Pak Semar, mereka pun menceritakan semuanya. Itu pasti jerangkong. Jurik yang hanya berupa kerangka dan suka mencuri telur. Benar, Pak. Ayah sama si Bagong pernah bertemu sama telur jurik. Konon katanya jerangkong itu adalah jurik seseorang yang semasa hidupnya suka nyolong telur. Sampai udah mati pun kebiasaan itu masih ia lakuin. Sebenarnya jerangkong itu kagak berbahaya, tapi kalau udah begini bisa merugiin kita semua. Baiklah, ntar malam kita tangkap itu jurik. Sekarang lu siapin batok kelapa aja, Truk. Kita tangkap jerangkongnya pakai itu. Siap, Pak. Malamnya, Pak Semar, Petruk, dan Gareng pergi ke makam untuk menangkap jerangkong itu. Nangkap jerangkong itu lumayan susah karena ia bisa berubah wujud menjadi asap. Jadi kita harus menangkapnya di kuburan tempat ia keluar masuk. Sekarang kita fokus aja perhatiin dari kuburan mana itu jurik keluarnya. Beberapa lama kemudian. Lihat Pak Semar, kuburan yang itu. Bagus, kita tunggu dia pergi dulu. Sekarang, kubur batok kelapa ini di tempat jerangkong tadi keluar. Kalau dia udah balik, ntar dia akan masuk lagi dan terperangkap ke dalam batok ini. Kalau udah gitu, buru-buru lu tutup lubang batoknya pakai kain mori yang udah gue kasih jampi-jampi ini, Truk. Siapa? Maka Petruk segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Semar. Sekarang gue mau balik dulu ya. Kalian tunggu aja sampai jerangkong itu balik. Setelah lama menunggu, akhirnya muncul juga jerangkong itu. Tetapi kok jerangkong itu kagak balik lagi ke kuburannya, Truk? Malah celingak-celinguk gitu. Gawat, Reng. Kayaknya jerangkong itu tahu keberadaan kita di sini. Gimana nih, Truk? Jerangkongnya mau ke sini. Mending kita cabut aja yuk.
Gue takut, kayaknya gue ngumpul di celana nih. Kampret lu, Reng. Pantesan dari tadi gue cium bau pesing. Pak Sinar malah pulang lagi dah. Tiba-tiba Petruk ingat omongan Pak Semar. Sebenarnya jerangkong itu kagak berbahaya. Ia juga hantu yang penakut. Kalau kita lawan, ia akan lari ketakutan. Kemudian dengan cepat Petruk mengambil sebatang kayu yang ada di dekatnya. Lalu dengan berani ia menantang jerangkong itu. Hehehe, ketemu lagi kita ya. Lu kan yang kemarin udah nyolong telur ayam gue. Kali ini lu kagak bakal bisa lolos dari gue, setan. Ya kan si hidung panjang yang kemarin ngejar-ngejar gue. Belum sempat jerangkong itu kabur, Petruk lebih dulu memukulnya dengan sangat keras. Mamam nih. Detik itu juga jerangkong yang ketakutan langsung berubah wujud menjadi asap dan kembali ke kuburannya. Lalu hebat juga lu truk, berani lawan sama jerangkong. Gue dilawan, belum tahu dia kalau gue jagoan dari Temaritis. Sekarang kita harus cepat tutup batoknya, takut dia keluar lagi. Keesokan harinya. Gimana hasil tangkapan kalian? Berhasil, Pak. Jerangkongnya udah ketangkap sama kita. Tapi lihat Pak Semar, tadi batok kelapanya pecah sendiri dan isinya penuh dengan tulang belulang. Alhamdulillah, sekarang jerangkong itu kagak bakal keluyuran lagi di desa kita, karena udah tamat riwayatnya. Akhirnya mereka pun meninggalkan tempat itu. Sebenarnya kita kagak usah takut sama makhluk-makhluk semacam itu. Dengan iman yang kuat kepada Yang Maha Kuasa, kita bisa mengalahkannya. Ngomong-ngomong, dari tadi gue kayak mencium bau yang enak nih. Sama Pak, kayak bau pesing ya. Sekian.